Hai teman hati, kembali lagi di channel Hetisa Family, channel keluarga yang hobinya jalan-jalan. Masih di episode ke Jogja bareng Hetisa Family part kedua nih. Kemarin kan kita udah nginep di Ubu Villa Coconut. Lalu setelah itu kita check out, sekarang langsung mau ke Tempo Gelato yang lokasinya ada di Kaliurang. Jadi kan infonya nih Tempo Gelato tuh ada 3 ya di Jogja. Nah yang kita kunjungin itu yang di Kaliurang. Untuk jam operasionalnya itu dari jam 9 pagi hingga jam setengah 11 malam. Harganya itu bervariatif ya teman-teman. Mulai dari Rp25.000 hingga Rp120.000 itu yang paling mahal. Dan sekarang aku tuh pesan yang kon, harganya Rp30.000, sudah dapat 2 rasa. Lalu untuk yang small cupnya itu Rp25.000, dapat 2 rasa juga. Saran aku sih sebelum sampai nih, karena antriannya panjang, kalian tuh udah mikirin sih mau pilih rasa apa. Karena pasti kalau udah sampai tuh bingung banget, karena pilihan rasanya tuh banyak banget dan di belakang tuh udah antri. Jadi mungkin untuk mempercepat antrian bisa dipikirkan dengan matang sebelum kalian sampai ke posisi aku ini tuh, biar gak bingung gitu. Setelah dari Tempo Gelato, kita langsung meluncur ke penginapan yang udah aku pesen, namanya itu Cottage Alodie. Lokasinya ada di Jalan Wijaya Kusuma, nomor 160 Dero, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan kalau kalian takut nyasar, kalian bisa langsung ketik aja Stay Lounge di Google Maps, nanti bakalan diarahin ke lokasi yang tepat ya. Untuk di bagian depannya ini ada area parkir yang bisa dibilang cukup luas, tapi untuk parkirnya itu pengunjung kafe dan pengunjung penginapan itu masih digabung ya. FYI, jadi Stay Lounge ini tuh berada di bawah naungan Risna Group. Jadi Risna Group ini tuh mengelola beberapa tempat seperti homestay, cottage, dan cafe Stay Lounge ini. Wah, lengkap banget kan nih. Cafe Stay Lounge ini terbagi menjadi 2 bagian nih teman-teman, yaitu ada area indoornya dan ada area outdoornya. Yang lagi aku shoot ini area indoornya, di sini juga ada permainan football. Jadi kalau yang bawa anak tuh makin betah nih kayaknya. Pas baru masuk area restorannya, aku tuh tertarik banget sama desain interiornya dia. Ini tuh cantik banget ya, mereka memberikan hiasan-hiasan di dinding, jadi terkesan gak kosong dan gak sepi nih area restonya. Dan ini area kasirnya, di sini juga ada minibarnya ya. Sekarang kita mau melangkah ke area outdoornya. Jadi kalau untuk area outdoornya nih, seger banget kan kelihatannya, hijau-hijau. Mereka tuh pakai konsepnya tropical, jadi masih banyak pepohonan-pepohonan, jadi nggak terlalu panas nih untuk area outdoornya. Dan nyegerin mata banget kan. Tadi kan di area indoornya tuh udah ada foosball, kalau di area outdoornya nih ada trampolin. Kayaknya sih emang restorannya itu ramah anak ya, jadi disediain permainan yang bikin betah nih, nggak mau pulang pasti anak-anaknya. FYI, jadi pas aku nginep di sini tuh masih dalam tahap proses pembangunan ya. Jadi masih banyak kamar-kamar yang belum beroperasi, yang belum bisa disewakan. Mungkin pas video ini tayang tuh sekarang udah banyak tipe-tipe kamar pilihannya nih, selain yang nanti aku sewa gitu. Dan untuk teman-teman yang muslim, gak perlu khawatir. Di sini udah disediain tempat beribadahnya, meskipun gak terlalu besar, tapi nyaman dan bersih kok. Di sini juga udah disiapin alat-alatnya, mulai dari mukena hingga sajadah. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke area penginapannya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada beberapa tipe kamar, yaitu cottage non-family room, family room, white room, kiddos room, sama ada cottage non-family room yang klasik. Dan ini aku ngambil tipe yang non-family room. Ada alat barbekyunya tadi di depannya. Lalu untuk di area sebelahnya ini tipe yang family room. Bedanya apa sih? Bedanya di kapasitas. Karena untuk kasurnya yang di family room itu ada 2. Ini ada wastafel untuk cuci tangan di area depan family roomnya ya. Untuk tipe cottage non-family room yang aku ambil ini, kalau nggak salah tuh harganya sekarang cuma Rp325.000, sudah termasuk dengan sarapan.
terjangkau banget kan teman-teman. Sekarang saatnya kita room tour. Jadi tipe kamar yang aku ambil ini cottage non family room. Kapasitasnya itu 2 orang dewasa bisa tambah 1 anak-anak. Dan karena atap ceilingnya tinggi, meskipun satu ruangan kayak gini, tapi nggak terkesan sempit dan sumpek ya teman-teman. Karena kapasitasnya juga kan cuma buat 2 orang dewasa dan tambah 1 orang anak aja. Untuk kebersihannya, ini tuh bersih banget dan nyaman banget. Di sini juga ada bean bag buat bersantai. Lalu untuk ukuran kasurnya itu double bed ya. Di atasnya itu ada sumber pencahayaan langsung dari matahari nih, ada jendela. Dan ada hiasan kaktus nih, buat teman-teman yang bawa anak kecil tuh harap diperhatikan, takutnya dipegang-pegang nanti malah terluka. Dan di area samping kasurnya ini ada beberapa gambar yang bikin lapar sih kayaknya kalau malam-malam. Di sini udah disediain tempat untuk gantung-gantung baju, lalu ada jendela yang aku bilang sumber cahaya lainnya selain lampu. Dan di sini juga sudah disediakan televisi, meskipun ukuran yang gak terlalu besar, tapi lumayan biar gak bete-bete banget di dalam kamar. Selain itu ada colokan juga. Di sini gak ada termos ya, jadi kalian bawa sendiri. Lalu untuk area sebelahnya ada sofa untuk kalian santai-santai sambil ngobrol nih, gak perlu di atas kasur. Area selanjutnya kita mau lihat ada kamar mandi. Nah, yang agak aku sayangkan ini kenapa kamar mandinya cuma pakai tirai ya kan? Padahal kamar mandi tipe yang kamar yang lainnya tuh kamar mandinya ada di dalam kamar semua, ini beda sendiri. Tapi fasilitasnya lengkap kok, ada kloset duduknya, nanti disediain sampo dan sabun juga. Semoga kedepannya ownernya tuh berubah pikiran dari yang tirai, akhirnya diganti pakai pintu. Karena kan takut ada angin-angin kalau siang, dan di depannya tuh pas banget ada tower gitu. Takutnya kan ada yang lagi naik ke atas towernya, kita nggak ngeh dan kelihatan gitu kan. Secara garis besar kamarnya tuh nyaman banget sebenarnya, fasilitasnya juga udah lengkap banget. Tapi cuman kurang di kamar mandinya aja sih menurut aku. Dan ini penerangan pada malam hari. Tuh ada lampu-lampu yang udah mulai dinyalain ya. Untuk area luarnya sebenarnya nggak terlalu terang sih menurut aku. Jadi cuma ada beberapa lampu aja. Dan ini untuk area di dalamnya, lampunya ada dari lampu tidur dan ada dari lampu gantung yang di atas. Cukup terang tapi nggak terlalu yang gonceng banget gitu sih. Tapi masih nyaman kok. Dan ini untuk penerangan di kamar mandinya. Kamar mandinya juga lumayan agak terang kok. Gak terlalu yang creepy-creepy banget. Tapi ya namanya kamar mandi luar sih agak-agak waspada juga ya, pagi cuma pakai tirai kayak gini. Selamat pagi, ini tuh kayaknya pertama kalinya kita keluar dari villa itu subuh-subuh deh. Kayaknya sebelum-sebelumnya tuh gak pernah. Karena kali ini tuh spesial banget, kita mau sepedaan di Bantul bareng teman-teman dari Jelajah Sepeda. Dan kenapa sih berangkatnya harus subuh-subuh kayak gini? Karena sepedaannya itu dimulai dari jam 6:30 pagi. Pokoknya paling telat itu sampai jam 7 pagi deh ditungguin ya. Jadi kita harus ngejar waktu banget karena Sleman ke Bantul itu jaraknya 37 km, kalau dimenitin ya sekitar 59 menit. Jadi kalau kita berangkat jam 6 pagi sampai sana jam 7, tapi terlalu mepet ya, itu kan hanya perkiraan ya, namanya bawa anak kecil pasti bawa motor nggak ngebut-ngebut banget. Jadi akhirnya kita berangkat mendingan subuh deh nih, karena kan kondisi jalannya nggak tahu juga, apa takut nyasar atau gimana kan kita belum tahu. Dan sebenarnya jelajah sepeda ini tuh ada dua season, ada yang pagi dan ada yang sore. Jadi sebenarnya kenapa aku ambil yang pagi, karena infonya sih katanya lebih bagus pagi, karena sore itu kan nanti selesainya lumayan agak malam ya, pas maghrib dan udah gelap gitu. Dan belum tentu juga nanti dapat sunset katanya gitu. Sedangkan kan kalau pagi nanti menjelang siang tuh cahayanya buat foto-foto atau video pasti lebih bagus gitu. Lagi pula kita juga udah hari terakhir di Jogja dan udah mau pulang tuh malam-malam. Jadi kalau kita sepedaan sore harinya tuh terlalu mepet, takutnya nanti pas ke stasiunnya malah jadi terburu-buru. Akhirnya kita buat
bikin jadwal yang pagi. Dan kenapa kita mepet banget pas di hari terakhir? Nih nentuin jadwalnya tuh susah juga karena long weekend kemarin. Jadi alhamdulillah banget masih kebagian slot di hari terakhir pas aku nginep di Jogja ini. Dan kita sudah sampai. Jadi kita sampai sini itu sekitaran pukul 7. Ini tuh titik kumpulnya ya sebelum keberangkatan. Jadi kita ngumpul dulu di sini buat ngambil sepeda. Ini tuh sepi banget, ternyata kita ketinggalan. Padahal nyampe jam 7 pas, tapi gak perlu khawatir karena pas aku hubungin si mbaknya itu balik lagi kok. Dan ini ada beberapa warna sepeda, khusus warna putih ini tuh ada biaya tersendiri penyewaannya. Jadi kalau gak nyewa warna putih, nanti dikasihnya random antara warna hijau atau krem gitu. Dan sebelum berangkat, nanti kita bakalan di briefing dulu apa aja yang harus dilakuin dan apa aja yang harus yang nggak boleh dilakuin. Misalkan kita kalau bisa sih jangan sampai ngebut-ngebutan, atau kalau ada kendaraan yang lewat kayak motor gitu, kita mendingan ngalah karena kita kan harus foto-foto sambil video juga dulu. Jadi jangan kenceng-kenceng banget gitu. Dan ternyata rute yang kita lewatin itu berubah sama rute sebelumnya karena lagi ada peresmian jalan langsung yang diresmikan langsung oleh Pak Jokowi nih. Jadi banyak polisi-polisi gitu, jadi kita gak bisa lewat. Akhirnya kita melewat jalur lain gitu. Perjalanannya itu sekitar 6-7 km. Durasi waktunya itu 1-1,5 jam. Nanti titik perhentian terakhirnya itu di Pantai Gua Cemoro. Untuk start awalnya itu, jadi kita melewati perumahan warga perjalanannya itu. Dan di sini view-nya belum dapat banget. Lalu setelah itu ada perkebunan dan lanjut kita nanti ngelewatin area persawahan. Abis persawahan nanti kita ngelewatin jalan besar nih. Jalur lintas selatan, tapi harusnya kita lewat jembatan, tapi jembatannya tuh lagi diresmiin. Dan finishnya itu di Pantai Gua Cemara. Jadi kita nanti langsung foto-foto, view-nya tuh pantai, cantik banget ya. Tapi ternyata gak langsung sih, karena kan yang sebelumnya tuh udah ada yang berangkat duluan. Jadi kita nunggu mereka foto-foto dulu. Jadi ya sambil menunggu kita santai-santai dulu deh. Di sini tuh view-nya cantik banget ya, langsung ke pantai gitu. Pokoknya ini perjalanan yang menurut aku paling berkesan sih. Pertama kali ke Jogja langsung sepedahan bareng jelajah sepeda. Untuk harga aku nggak bahas di sini ya. Kalian bisa tanyain langsung ke akun @jelajahsepeda. Karena rate harganya tuh beda-beda. Mulai dari yang family trip, couple, ataupun yang pribadi atau perkelompok itu beda-beda ya teman-teman. Dan ini abis ini aku menunjukin foto-foto yang tadi diambil di perjalanan ini. Bagus-bagus ya fotonya. Lalu nanti aku juga mau nunjukin video hasil yang diambil sama tim dari jelajah sepedanya. Gak kalah keren ya kok. Mereka ngambilnya tuh meskipun pakai sepeda tapi gak terlalu goyang. Thank you.
Thank you.